beberapa orang dipanggil pada waktu mungkin bahkan sehat pun kok bisa dipanggil oleh Tuhan. Kita akan lihat dalam satu, kita akan masuk dalam satu, kita akan belajar sama-sama dalam sebuah perumpamaan di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Yang sudah mau katakan senang sekali. Sudah ketemu semua? Sudah ketemu semua, katakan senang sekali. Oke, kalau sudah ketemu, yang cowok tolong bacakan. Anak-anak SMA SMP yang cowok tolong bacakan yang ganjil. Yang cewek bacakan yang genap dengan suara yang lantang, oke? Yang cowok siap? Ayat 19 sampai 31 ya. 1, 2, 3 yang cowok. Oke, di situ di Lukas 16 ini ada yang namanya sebuah perumpamaan. Perumpamaan adalah sesuatu yang Tuhan ceritakan dengan makna teksiran, bukan teksuran. Dalam artian mungkin beberapa kita tidak akan bisa mengartikan ini, mengartikan cerita ini dengan cuma langsung mentah-mentah, dengan cuma mungkin langsung membaca hal ini dengan teksurannya. Tapi ada sebuah makna teksuran dalam perumpamaan ini. Ada sebuah makna yang mendalam dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada sebuah perumpamaan yang lebih dalam lagi yang harus kita ketahui tentang hal ini. Kita tidak akan bisa membuat arti ini dengan cuma membaca saja, tapi kita bisa tahu itu dengan kita tahu pimpinan Roh Kudus, karena makna perumpamaan itu maknanya itu teksiran, bukan teksuran. Nah, kalau kita tahu ada tiga hal yang kita bisa pelajari dalam hal ini. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam ayat, kita coba lihat dalam ayat 22 sampai ayat 23. Ayat 22, kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawanya oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23,
kita akan ngomong, tidak mungkin kok, aku kan masih SMP, aku kan masih SMA dan segala sesuatunya. Tapi apakah Anda bisa meyakinkan saat ini, kalau Anda pulang dari tempat ini, atau mungkin nanti malam Anda masih hidup? Anda tahu, masa lalu itu adalah sebuah sejarah, masa depan itu adalah sebuah misteri. Kita tidak tahu masa depan kita seperti apa. Apakah kita masih ada mungkin hidup berapa tahun lagi? Tapi saat ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan bagi hidupmu. Setiap kita akan mengalami yang namanya sebuah kematian. Katakan kanan kirinya, engkau dan saya akan mengalami yang namanya sebuah kematian. Pertanyaannya, siapakah yang ada di tempat ini yang mengatakan kalau kalian semua tahu bahwa kalian akan mengalami kematian? Siapa yang saat ini siap dalam menghadapi kematian? Siap menghadapi kematian? Tim, perhatikan, setiap kita akan mengalami sebuah yang namanya kematian. Tidak peduli kau orang yang kaya, miskin, kau yang punya jabatan, kau yang tua ataupun kau yang muda, semua kita akan mengalami yang namanya kematian. Dan untuk kematian ini pun Tuhan inginkan sesuatu untuk kita pertanggungjawabkan sebelumnya. Dalam bahasa atau versi lainnya dikatakan bahwa untuk semua yang kau lakukan di dunia ini itu akan Tuhan tuntut pertanggungjawaban di dalam sebuah pengadilan nantinya. Anda tahu, kau saat ini ngomong, aku masih muda, lebih baik aku enak-enak bersuka, aku hidup dengan dosa dan segala sesuatunya. Tapi saat ini Tuhan katakan dalam pengkhotbah, katakan bahwa setiap apapun yang kau lakukan saat ini dalam masa muda, nanti Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Tuhan akan minta setiap kita yang ada di tempat ini sebuah pertanggungjawaban. Kita akan lihat balik lagi ke Lukas 16. Makna yang kedua, ayat 23-26. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Maksudnya apa? Maksudnya makna yang kedua, setelah yang namanya sebuah kematian yang kita alami semua, makna yang kedua yang Tuhan ingin sampaikan dalam perumpamaan ini, yaitu setiap kita selain akan mengalami sebuah kematian, kita akan mengalami yang namanya sebuah pengadilan. Setiap kita akan diadili, setiap kita akan menghadap yang namanya tahta pengadilan ini. Setiap kita semua akan mengalami yang namanya tahta pengadilan, dan itu akan menentukan kehidupan kekal kita selanjutnya. Apakah engkau akan ada di neraka atau kau ada di surga? Kehidupan yang sesungguhnya itu bukan saat ini, tetapi kehidupan kita yang sesungguhnya itu setelah kita mengalami yang namanya kematian jasmani. Karena kehidupan yang sesungguhnya itu adalah nanti, yaitu pada waktu kita hidup kekal. Engkau kekal ada di neraka atau engkau kekal di dalam kerajaan Tuhan. Dan kalau kita tahu tempat ini, saya katakan sekali lagi, ini adalah sebuah perumpamaan. Pangkuan Abraham, Lazarus ada di pangkuan Abraham, dan orang kaya ini ada di dalam sebuah yang namanya alam maut. Pangkuan Abraham adalah sebuah simbolisasi, yaitu kerajaan Tuhan atau yang dinamakan surga. Dan kerajaan maut itu menggambarkan neraka. Matius 5 ayat 3. Matius 5 ayat 3. Yang sudah ketemu katakan amin. Baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang karena dia punya empunya, dia yang memiliki kerajaan surga. Pertanyaannya, apakah kita tidak boleh kaya? Apakah kita harus miskin dan kita punya kerajaan Tuhan dan kita bisa masuk dalam
bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Aku gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, karena aku miskin tonggos. Lazarus pun kenapa dia masuk dalam kerajaan Tuhan? Oh iya, dia bukan miskin secara jasmani, tapi dia miskin secara rohnya. Dan dia katakan sama Tuhan, Tuhan, aku gak bisa hidup tanpa Tuhan. Seperti orang yang pengemis, dia gak akan bisa hidup tanpa belas kasihan orang lain. Demikianlah yang Tuhan ingin dalam Matius 5 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang miskin secara rohaninya, karena dia mempunyai kerajaan surga. Anda tahu keselamatan dalam hidupmu, dan Anda tahu surga yang akan bisa kau pegang itu oleh karena pada Anda dalam hidupmu sendiri. Karena kau tahu, aku tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Lazarus yang miskin, yaitu Lazarus yang petokos, Lazarus yang tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Itulah maksudnya perumpamaan ini. Itulah maksudnya kenapa Tuhan katakan Lazarus yang miskin. Itu adalah Tuhan yang mengatakan seperti ini. Secara gamblangnya bahasa Indonesianya, yaitu Lazarus yang tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Karena miskin yang dikatakan dalam bahasa, yaitu miskin petokos yang tidak bisa melakukan hidupnya tanpa belas kasihan orang lain. Tapi dalam hal ini Lazarus tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Pertanyaannya, apakah kau dan saya di tempat ini, kau bisa hidup tanpa Tuhan atau kau tidak bisa hidup tanpa Tuhan? Kalau kau ingin sebuah yang namanya kerajaan Tuhan dalam hidupmu, kau memiliki, ingin mewarisi yang namanya punya kerajaan Tuhan, kau harus mempunyai sifat yang miskin secara roh yang dimiliki oleh Lazarus, dan sifatnya adalah Matius 5 ayat 3. Katakan kanan kirinya, kau harus miskin secara roh tadi. Hal yang kedua, makna dari perumpamaan ini, setiap kita akan menghadapi tahta pengadilan, dan itu ditentukan bagaimana kita menggunakan jam kehidupan kita. Apakah jam kehidupan kita gunakan dengan baik atau tidaknya? Apakah kita mempunyai sifat miskin seperti yang dipunyai oleh Lazarus? Dan yang kita akan lihat yang berikutnya, bahwa penyesalan yang kau alami sesudah kematian itu tidak akan ada gunanya. Ayat 27-31 dikatakan seperti ini. Kata orang itu, kalau demikian mintalah kepada Bapamu supaya Engkau menyuruh dia rumah ayahmu, sebab ada 5 orang saudaraku yang ia memperingati mereka untuk sungguh-sungguh agar mereka masuk ke tempat penderitaan ini. Jangan masuk dalam penderitaan ini. 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian dan para nabi, baiklah mereka menegakkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka akan bertobat, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak menegakkan kesaksian Musa dan para nabi, tidak juga mau dihakimkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Anda tahu, si kaya ini, dia melakukan penyesalannya setelah kematian. Ada yang ada tempat ini? Apakah Anda yakin Anda akan hidup beberapa hari lagi dan juga suatu? Apakah Anda yakin akan keselamatan? Kalau seumpama saja setelah tempat ini Anda dipanggil oleh Tuhan, saya katakan kita tidak akan tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Beberapa orang dan teman-teman saya, bahkan dia masih sehat, dia masih lihat TV dan segala sesuatunya, tapi dia bisa dipanggil oleh Tuhan. Anda mungkin saat ini kau yang ada di tempat ini, yang mungkin ketawa-ketawa, kau yang ngomong kanan kirinya dan segala sesuatunya, apakah Anda yakin? Dan seringkali orang yang seperti inilah orang yang merasa kaya dan rohaninya. Anda pernah tidak melihat kenapa orang kaya ini tidak punya nama dan orang miskin ini punya nama? Oleh karena
yakin bahwa hidup itu tertulis dalam kitab kehidupan. Baik orang besar, kecil, orang kaya, orang miskin, semuanya akan dihakimi oleh karena setiap perbuatannya. Atau ada yang ada di tempat ini, apakah Anda memang sudah yakin Anda masuk dalam kitab kehidupan? Tapi Anda, apakah Anda di tempat ini kau masih bergumul dalam dosa? Engkau mungkin melayani Tuhan, kau Kristen, dan kau yang ada di tempat ini mungkin kau aktif dalam gereja, tapi kau masih tetap omeli, kau tetap masuk gasi. Dan kau yang ada di tempat ini, kau masih tetap melihat hal-hal yang tidak sepatutnya di kitab ini. Mungkin kau tutupi itu dengan teman, kau tutupi itu semuanya, tapi bagi Tuhan tidak ada yang bisa ditutupi. Kau yang ada di tempat ini, saya minta kau yang ada di tempat ini, kalau engkau mau serius sama Tuhan, sekarang waktunya. Kalau engkau mau bertobat, sekarang waktunya. Engkau tidak akan bisa pastikan apakah engkau besok hidup atau tidak. Masa lalu adalah sebuah misteri. Masa depan adalah sebuah misteri. Masa lalu adalah sebuah sejarah. Tapi saat ini adalah sebuah kesempatan bagi engkau dan saya. Apakah hidupmu saat ini sudah kau yakinkan kau masuk dalam yang namanya kitab kehidupan? Mari semuanya bangkit berdiri dan kita siapkan hati kita. Apakah kau yang ada di kota-kota?